Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana PRT sehat Pak RT? Alhamdulillah. Gimana Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Nih, lagi di rekam nih. Iya, alhamdulillah nih. Manfaat nih. Lagi mau ini. Oke. Mau ini strawberry ya Pak RT ya? Iya, masih, ya? Strawberry. Oh, sulurnya? Biar jadi anak kan jadi bibit. Oh, jadi anak kan bibit. Jadi masih banyak lah. Masih harus berbanyak dulu. Sudah ada yang berbuah Pak RT ya? Cuma belum manis masih. Oh, udah dicoba belum manis. Nah, oh, yang manis belum ini, belum matang kali Pak RT. Iya sih. Udah nggak sabar pengen makan terus. Coba Pak. Aduh, yang asam sih nggak apa-apa. Jangan, belum siap yang asam-asam. Lihat ya, boleh ya. Makan. Jenisnya apa nih Pak RT? Macam-macam dah. Masya Allah, kebun strawberry banget ini. Udah kayak jenis baru kita cari. Ini kalau masuk sini kayak masuk daerah Ciwidey nih ya. Kalau Ciwidey banyakannya dia mencir namanya. Mencir, oh jenis mencir. Jenis mencir. Oh jenis ada mencir itu berarti usul apa? Jenis Indonesia asli ya? Lokal Indonesia ya? Gak ada, strawberry lokal gak ada. Oh lokal, oh strawberry itu impor ya semuanya ya? Iya, cuma jenis mencir itu kan hasil silangan. Gak tahu deh, silakan di Indonesia yang ngilang. Iya, iya. Petani Indonesia yang ngilang atau dari luar, atau kayaknya petani Indonesia sih yang ngilang. Dan jenis-jenis yang lumayan cocok di Indonesia, makanya banyak petani. Oh, jenis yang cocok di Indonesia. Buahnya banyak. Buahnya banyak ya. Buahnya lumayan keras sehingga jadi awet kalau dikirim jauh. Oh, pertimbangan itu. Jadi kalau dijual di pasaran rasa awet. Memang gak, ya, lumayan manis, cuman enggak ini. Tapi masih banyak yang lebih manis gitu. Iya, betul, betul. Cuma yang terutama tadi buahnya lumayan keras dan produktif. Makanya di Ciwidey itu banyak yang itu. Untuk produksi iya. Bagus gitu, mungkin. Iya, tapi kalau rasa kurang rasa, ya. Agak asam. Agak asam ya. Mencir juga kalau di apa dipetik matang juga manis juga. Manis juga ya. Tapi namanya strawberry pasti ada asamnya. Kecuali ada strawberry madu. Nah, itu punya tuh strawberry madu. Waduh, ada lagi nih strawberry madu. Strawberry madu tuh strawberry namanya Sachinoka. Strawberry Jepang. Oh, Jepang. Khusus dari Jepang. Tapi belinya di ini. Online. Belinya di Bali. Oh, beli, udah. Bali. Udah beli dari Bali tapi masih beli dari yang orang yang beli dari Bali. Udah peranakan Bali ya. Tadinya aslinya dari Jepang. Aslinya dari Jepang. Cuman kalau dari Jepang sebenarnya kan susah keluar, Pak. Gak ngerti. Oh gitu. Kalau oh gimana tekniknya bisa dibawa keluar enggak tahu juga dah. Iya. Nih yang bagus. Mana? Ini silangan Indonesia. Silangan Indonesia. Nih kita lihat. Cuman asem sebenarnya ya. Tapi bentuknya bagus, saya suka nih. Ini nah, namanya ada ya. Ini namanya Delif nih. Ini Delif. Oh, bentuk ininya bagus. Cuman ini di sini belum terlalu besar ya. Ini juga ini silangan baru nih katanya. Katanya ya. Saya baru ini juga. Nah, ini silangan Indonesia juga ini namanya apa Mandalawangi. Nah, nih. Ini lumayan ini enggak bisa diangkat ada anaknya. Oh, ada anaknya. Ah, ini mencir nih, cuman di sini masih kecil. Ini kalau daun sih mirip-mirip ya. Daun agak iya. Lebar doang. Nah, beda. Ini nih, mencir ini. Ini kan beda nih, ini agak keras, ini mencir nih. Ini udah produksinya udah banyak dia nih, udah tinggal sisa-sisa nih. Cuman kayaknya kena hama ini, baru disemprot tadi. Semprotnya kita pestisida organik Pesnak. Nah, ini jenis manis dan bagus. Nah, ini enggak bisa diangkat juga ada anaknya. Ini ada anaknya. Oh iya. Ini namanya jenis Seolhyang Korea. Waduh, oh, Korea, Jepang ya. Nah, ini kok Jepang juga nih. Itu Indonesia. Nah, ini madu nih, baru berbunga dia. Belum, yang mana nih? Bunganya belum jadi ini. Bedanya di mana bedanya? Nah, bedanya enggak tahu. Daunnya. Aduh. Ini daun ininya gede ini. Oh iya, lebar ya. Ini katanya strawberry madu Sachinoka. Sachinoka. Ini cucu yang dari Bali. Karena dari saya belinya enggak langsung dari Bali. Dari Bali ke sini masih ini ya, kuat ya? Enggak, saya enggak dari Bali belinya. Dari Cianjur. 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 Yang Cianjur belinya dari Bali. Dari Bali ya. Sini ya. Nah, ini
Ini silangan wow. Indonesia juga nih namanya. Mantap, langen sari. Ini cuma mantap. Tapi indukannya juga bukan Indonesia. Iya, iya. Jadi ada produk Indonesia, ya? Jepang, Korea. Berarti cepat ya Pak RT ya? Yang udah cepet, berubah ya? Enggak lama-lama amat ya? Strawberry enggak terlalu lama. Iya, kalau udah berubah pertama tuh udah aja terus ya? Ya ada jedanya. Tergantung jenisnya sih, ada jenis yang memang berbuah terus, ada yang habis berbuah sekali banyak habis itu berhenti dulu. Kemudian berbuah lagi. Iya, iya, iya. Wah, mantap. Cuma di sini kan tempatnya kurang, datarannya kurang tinggi. Iya, iya. Bisa berbuah, tapi banyak yang bilang hasilnya enggak nanti bagus di dataran. Iya. Tapi ya alhamdulillah bisa berbuah. Alhamdulillah ya berhasil. Ini tanahnya tanah basah semua kehujanan nih, enggak apa-apa. Tanah berhujan. Dia enggak tahan terlalu basah sebenarnya. Iya, harusnya kan. Dia harusnya ketutupannya. Ketutupan ya. Ini kayak ini kena hujan nih, bunganya enggak jadi nih. Tuh kan busuk. Iya ya. Bunganya enggak jadi. Nah, ini relatif aman ya. Ketahan pakai UV. Di pinggir karena hujannya sini juga. Oh, iya. Iya, iya, betul, betul, betul. Banyak lagi ya. Oke, terima kasih Pak RT. Oke deh, teman-teman. Luar biasa nih, Pak RT.